Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nasta'firuh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Mayyahdihillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pemirsa, kita lanjutkan mengenai pembahasan haji, perjalanan menuju Muzdalifah. Muzdalifah adalah tempat antara Arafah dan Mina. Jarak dari Arafah ke Muzdalifah ini sekitar 4 km. Kalau kita berjalan kaki ya, itu sekitar 15 sampai 20 menit. Muzdalifah, kata-kata Muzdalifah diambil dari kata Zalafa yang maknanya atau artinya dekat. Dikatakan Zalafa ilaih yang artinya mendekat kepadanya. Maksudnya Muzdalifah ini dinamakan Muzdalifah karena jemaah haji jika tiba di Muzdalifah sudah mendekat ke Mina. Sedangkan jarak dari Muzdalifah ke Mina ini sekitar 6,5 km ya. Atau juga Muzdalifah ini disebut tempat berkumpul, atau dalam istilah lain al-ijtima'i atau perkumpulan. Allah menamakan Muzdalifah dengan al-mash'aril haram. Allah berfirman, فَإِذَا أَفَدْتُمْ مِنْ عَرَفَةٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafat, berzikirlah. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masyaril Haram. Dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang yang sesat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 198. Jumhur ahli tafsir menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Al-Mash'aril Haram dalam ayat ini adalah Muzdalifah secara keseluruhan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menamakan Al-Muzdalifah dengan jam'un karena para jamaah haji menjamak sholat maghrib dan isya di Muzdalifah. Lihat tafsir Al-Baghawi halaman 229. Nabi bersabda, aku wukuf berdiam diri di sini, salah satu tempat
di Muzdalifah dan Jam'un, yaitu Muzdalifah. Seluruhnya adalah tempat wukuf. Hadis riwayat Muslim nomor 1218. Pemirsa, jika jemaah haji ini tiba di Muzdalifah, maka kegiatan yang pertama adalah sholat maghrib dan isya dengan jamak takhir, dengan sekali azan dan dua iqamah. Ya, bagi jemaah haji yang berangkat setelah matahari terbenam dari Arafah, sesampainya di Muzdalifah tentunya sudah kemalamannya, makanya di jamak takhir isya maghrib dengan isya dengan sekali azan dan dua iqamah. Jika seorang ternyata menunggu bus jemputan di Arafah dan ternyata busnya terlambat datang hingga malam semakin larut, atau ternyata seseorang terjebak di jalan atau ada hambatan di jalan dan khawatir jika sampai di Muzdalifah maka waktu isya sudah habis, maka ia boleh sholat jamak maghrib dengan isya meskipun sebelum sampai di Muzdalifah. An-Nawawi rahimahullah berkata, jika seseorang menjamak sholat maghrib dan sholat isya di waktu maghrib, yaitu jamak takdim, dan menjamaknya bukan di Al-Muzdalifah, maka tidak mengapa. Kemudian jika seseorang sampai di Muzdalifah dengan cepat dan belum waktu sholat isya, maka ia boleh langsung sholat maghrib dan isya jamak takdim. Jadi sholat maghrib dan isya ini di jamak takdim ya, jika dia jika seseorang itu sampai di Muzdalifah dengan cepat sebelum waktu sholat isya, maka ia boleh langsung sholat maghrib dan isya di jamak takdim. Karena yang pertama dilakukan oleh Nabi begitu sampai di Muzdalifah adalah menjamak sholat maghrib dan isya. Dan Nabi tidak memperinci dengan berkata, jika ada yang sampai di Muzdalifah sebelum waktu isya, maka tunggu dulu masuk waktu isya baru sholat. Dan tentunya bisa jadi seseorang sampai ke Muzdalifah sebelum waktu isya, dan seorang musafir tentu boleh melakukan jamak takdim atau jamak takhir. Kemudian juga jika telah sholat maghrib dan isya, maka hendaknya istirahat. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beristirahat di Muzdalifah. Jabir radhiyallahu anhu berkata, Nabi sama sekali tidak sholat sunnah apapun antara sholat maghrib dan isya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbaring hingga terbit fajar. Hadis riwayat Muslim nomor 1218. Karenanya tidak disunahkan di malam Muzdalifah untuk beribadah, baik dengan sholat malam, baca Al-Quran, dan lain-lain. Akan tetapi sunnahnya adalah tidur, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun demikian, apakah masih ada atau apakah tetap sholat witir, tetap melakukan sholat witir ya? Maka ada perselisihan di kalangan para ulama.
karena tidak ada satu riwayat pun yang menunjukkan bahwa Nabi sholat witir di malam Muzdalifah. Jadi belum ada satu riwayat ya yang menunjukkan bahwa Nabi sholat witir di malam Muzdalifah. Sehingga sebagian ulama memandang tidak dianjurkan sholat witir di malam tersebut. Tetapi sebagian ulama yang lain memandang tetap disunahkan sholat witir berdasarkan keumuman hadis. Jadi berdasarkan keumuman hadis bahwasanya Nabi selalu sholat witir baik tatkala mukim maupun bersafar. Lihat Asy-Syahrul Al-Mumti karangan Al-Utsaimin halaman 310. Dan pemirsa ya, jika setelah sampai di Muzdalifah seseorang itu enggak bisa tidur di malam Muzdalifah, maka dia harus berusaha bagaimana dia harus bisa istirahat ya atau tidur. Dan boleh saja baginya untuk berzikir sambil berbaring di malam tersebut, sambil mengisi waktu daripada kosong yang tidak bermanfaat. Lihat di Asy-Syarh Al-Munti karangan Al-Utsaimin halaman 310 sampai dengan 311.